Apa gunanya moving average? Moving average itu harga rata-rata. Ya, harga rata-rata 5 hari, yang misalnya harga di 100, range sampai 200, rata-ratanya di atas misalnya levelnya di 150. Jadi tergantung. Jadi karena kita beli, jadi kita lihat garisnya tuh arah mana. Kalau arah naik, kita beli. Ya, kalau arahnya turun, kita jual. Tapi belinya di mana? Jangan sampai kita beli kayak tadi, kan contohnya di candle. Jangan sampai kita beli ketika candle-nya sudah naik 5 hari. Itu jadi banyak yang nyangkut, ya. Banyak nyangkut terus. Kenapa nyangkut? Beli saham bagus ya, belinya karena di 5 hari. Di 5 hari naik hijau, beli di 5 hari ya. Otomatis belinya di pucuk. Ya, akhirnya mengalami koreksi. Ya, makanya beli itu di hari pertama, hari kedua. Meskipun kalaupun gagal, ya risikonya pun kecil. Kenapa? Karena stop loss kita tahu di hari kedua dan hari pertama candle. Jadi hari sebelumnya dapat rendah itu jadi sebagai untuk stop loss atau stop kerugiannya. Jadi risikonya bisa relatif kecil. Tapi kalau kita beli pas 5 hari naik, sudah 5 hari naik, stop loss-nya di hari pertama itu sangat jauh. Makanya resikonya, makanya wajar pada trader atau investor ya ruginya bisa di atas 20%. Bukan karena saham salah sahamnya ya, karena salahnya itu ya rekan-rekan atau ada trader ya belinya salah timing. Mestinya belinya ke timingnya ke candle-nya hari pertama, hari kedua, tapi ini belinya di hari kelima ya. Makanya marketnya mengalami koreksi. Ya kalau buy itu kalau harganya ada di atas moving average, jadi harga garisnya di bawah, harganya di atas, candle di atas, lilinnya di atas, itu buy. Tapi kalau garisnya di atas, candle-nya di bawah, itu namanya sell. Kecenderungannya kita untuk buy atau sell. Ya tergantung dari garisnya. Jadi kapan kita beli? Ya ketika pertama kali dia belok. Jadi ketika dari netral ya dari garis lurus tiba-tiba belok hari pertama nih, itu si saatnya kita hajar kanan. Ya, kita misalnya tuh kalau di ada istilahnya kalau di technical ya fundamental kan mungkin rekan-rekan udah tahu lah ya. Beli ketika murah, jual ketika mahal. Itu fundamental. Kalau technical enggak. Beli mahal, jual lebih mahal lagi. Kenapa? Karena bedanya dengan fundamental technical. Kalau technical kan bedanya kenapa? Kalau technical itu bolanya kita tadi saya bilang tadi mengikuti dari supply demand. Kita beli kalau orang lain beli. Itu technical. Jadi misalnya harga 100 naik ke 200. Saya belinya di 202. Kenapa 202? Padahal kan naik 200%. Ya kenapa? Karena 202 itu kita lihat di situ resistnya sudah tembus. Berarti akan muncul atau akan banyak partisipan yang akan membeli lebih banyak lagi. Berbeda kita beli di support. Contohnya yang terjadi tadi saham Unilever. 8.000 udah murah. Kok turun lagi 7.500? Lah katanya udah murah. Turun lagi ke 7.000. Nah sekarang turun lagi. Katanya sahamnya bagus, ya kan? Indeks lagi naik, ya bank lagi naik kenceng, ya kan? Saham pertambangan lagi naik, naik 1%. Tapi karena Unilever katanya bagus, kok turun? Nah itulah contohnya. Jadi stop loss-nya jauh kalau kita beli support. Karena makanya dia tahu support di mana. Tapi kalau kita beli di atas, kita tahu supportnya di mana. Support dari high kemarin. Itu enak. Stop loss-nya murah. Jadi bisa 1% atau 1 poin kalau untuk technical. Jadi rekan-rekan harus berdasarkan dari konfirmasi. Jadi kalau konfirmasi hari pertama, hari kedua, hijau, buy, dan juga sama moving average. Ketika market-nya juga sama ini lagi hijau naik, kita buy ya. Ya makanya saya selalu beli itu beli selalu hajar kanan, ada namanya HK istilahnya lah kalau di market, namanya HK hajar kanan, tidak pernah antri ya. Antri itu bisa berjalan bagus kalau marketnya lagi konsolidasi, sekarang ini bisa antri ya karena indeksnya lagi banyak merah ya, 3 hari ini merah mulu, enak kita bisa antri. Tapi kalau indeks lagi naik jangan coba banting, bapak kak ibu nggak akan dapat, rekan-rekan nggak akan dapat, karena harga akan di atas dihajar naik terus ya, jadi tergantung dari siklus yang ada. Kenapa? Karena Indonesia itu sebenarnya paling bersyukur lah di dunia ini ya, dibandingkan luar negeri ya. Kenapa? Karena kita bukanya paling terakhir. Kita bukanya baru saja jam 9. Kita jam 7 bisa lihat Hong Kong dulu, jam Nikkei, Jepang, nah plus. Kita bisa hijau. Hong Kong jam 8 plus. Nah, kita nyacang-nyacang beli nih. Tapi kalau tadi pagi, nih, yang lain udah merah-merah semua. Nah, tadi kan pagi juga naik dikit, langsung diguyur. Nah, karena apa? Asianya merah. Jadi, peluang rekan-rekan sendiri untungnya harusnya lebih banyak dibandingkan trader di Hong Kong, Singapura, Jepang, dan juga bahkan di China. Kenapa? Karena kita boleh paling terakhir. Dan itulah contohnya kelebihan-kelebihan di bursa kita juga. Nah ini kita belinya di sini. Ini ada moving average, ini pakai investing.com. Ini ada MA5, harga rata-rata 5 hari, 10 hari, 20 hari, 20 hari. Jadi lampirannya kalau kita lihat pakainya gampang 2 aja. Ini saya bisa bikin begini, kenapa? Karena ini 5 untuk yang short term, 20-50 untuk medium term. Jadi rekan-rekan bisa pakai untuk jangka pendek, untuk 5 hari maksimal sampai dengan 50 hari. Untuk 3 bulan. Nah bedanya kalau tadi ya, kalau tadi kita pakai tadi ya indikator tadi candlestick itu cuma 3-5 hari. Mentok. Nah sekarang rekan-rekan pengen lebih. Masa saya untung cuma 3-5 hari? Cuma segitu doang? Nah tugasnya itu apa? Kita mencari yang lebih tinggi. Nah pakainya moving average. Jadi 5 ini tuh ada artinya. Bukan asal klik-klik 5, tulis 10, ngikutin orang, 20, 50 orang. Itu yang saya bingung kenapa tidak dibahas di buku-buku teknikal di Indonesia maupun di luar negeri. 5 itu ada artinya, 5 itu untuk 5 hari naiknya, 10 itu 10 hari. Jadi kalau rekan-rekan sendiri beli di tanggal 1, itu bisa untung di hold sampai tanggal 10. Seperti ini, ini 5 ya, pakai 5 kan. Ini pertama ini merah, ini akan biru kan, warnanya biru, berarti biru. 5 belok di sini, ya ketika belok, ini kan 1. Ya, 2, 3, 4, 5, sell. Yang penting apa syaratnya? SIM birunya harus tetap naik. Pakai yang 10, di sini pakai yang merah.
ini merah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas sell di puncak. Itu puncaknya langsung turun tuh. Gak ada lagi tuh. Push langsung. Pakai 20 hari yang hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tetap juga profit 20 hari. Rugi. Selama dia masih turun. Jadi syaratnya kalau kita mau pegang Fritz adalah bisa kita untuk time frame, time marker timingnya. Ini yang powerful dan juga harus disiplin. Kalau di situ rekan-rekan tulisnya 5 hari, berarti beli hari Senin, maksimal jual hari Jumat. Senin tidak ada posisi. Jadi kalau rekan-rekan Senin minggu depannya hari ke-6 ada posisi, tapi harus tanggung sendiri akibatnya. Dan kenapa? Karena kita tidak tahu market mau kemana kan? Karena rekan-rekan sudah melanggar rules-nya sendiri. Pakai 5, tapi hari ke-6 masih hold. Kenapa? Karena greedy. Wah, tenang aja, masih naik. Wah, ada berita ini bagus, gini-gini. Nah, kita kan tidak tahu market. Ya, kalau benar naik hari ke-6, tiba-tiba jeblok, nah kan rekan-rekan sayang. Udah untung, bisa jadi rugi. Juga sama di sini, juga saham harum, juga sama. Ya. Bisa juga di polanya, seperti yang tadi, candle 5 hari. Beli 1, beli 2, 3, 4, 5. Juga sama, juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan cuma 5 hari. Tapi kalau 5 hari pakai MA 10, bagus lagi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sell di sini. Jadi beli di 1.200, jualnya di 1.500. Juga sama. Ya, beli di 1.600, ya jualnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jualnya bisa di 2.100. Dalam seminggu, rekan-rekan bisa untung lebih dari 20%. Jadi bayangin, dengan teori begini saja, konsisten, rekan-rekan setahun bisa dapat berapa. Ya, paling konsisten. Yang penting pertama, rekan-rekan harus tahu dulu topiknya apa, cari trend yang naik, dan pakai parameternya nih. Oh, saya pengen yang sebulan. Ya gampang, kalau sebulan berarti rekan-rekan pakai yang 20 hari, karena kan 20 hari dipotong dengan liburan bursa, weekend itu sekitar 20 hari, ya 30 hari kan 4 ke 8, atau hari tambah hari libur, di 20 hari. Jadi 20 hari itu bisa untuk tanggal 1, beli tanggal 1, jual sampai tanggal 30. Seperti ini, nih tanggal 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, terbukti di sini, ini saham harum ya, ini harum masih harga 2.100. Rekan-rekan tahu, ini saham apa nih, saham harum, saham produsen batubara, sekarang pindah ke nikel ya, karena lagi tren nikel, karena untuk produksi bahan mobil listrik, sekarang harganya di sini, ini di atas ini nih sekarang nih. Sekarang harganya udah di atas 6.000, 7.000 ya. Ini bayangkan ini harganya di sini, ini masih November, masih 2.000. Jadi dalam Desember, Januari, Februari, itu 3 bulan, itu naiknya 3 kali lipat. Dari 2.000 sekarang udah 6.000, 7.000, tertinggal kemarin 7.150. Bayangkan ini baru yang basic ya, masih simpel aja, baru kita tadi belajar candle sama garis. Jadi tadi dia tergantung dari karakter masing-masing. Ya, kalau tadi karakternya tidak berisiko, beri sahamnya pilihnya grafiknya tadi Astra Internasional, Telkom, belinya BRI, BNI atau BCA. Kalau BCA kan sekarang lagi enak nih, lagi konsolidasi 33.000 sampai 35. Beli di bawah 33, kemarin terendahnya 32.900, jual kalau 35. Kemarin terendah tingginya 35.500, dia bolak-balik. Enak tuh. Biar rekan-rekan boleh cek chartnya ya, bisa pakai investing.com atau Beyond dan juga Smart, tidak kemana-mana, ini seperti ini geraknya nih, bolak-balik enak tuh. Lumayan kan untuk ukuran BCA yang sudah mahal 33.000, satu lotnya udah berapa tuh? Kali 100, udah 3 juta, ya kan? Sudah 3 juta setengah per lotnya. Naik 10% lumayan kan? Dalam sebulan 10%, setahun bisa 12-120%. Cuman beli BCA doang, tidak perlu lihat yang lain. Karena kan di BCA tuh terbukti kan sekarang saham terbesar di Indonesia. Market cap-nya sekarang, nilai pasarnya di bursa sekarang 900 triliun. Itu yang punya grup Jarum, ya, orang terkaya Indonesia. Jadi artinya sangat aman, juga defensif, dan juga selalu memberikan dividen. Mau pakai teknikal, mau fundamental, dapat cuan terus. Fundamental dapat dividen, mau teknikal dapat trading, buy sell. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada yang namanya Golden Cross, crossing. Jadi kita menunggu crossing dua perpotongan. Ya. Biasanya kalau yang perpotongan hari, apa polanya, yang pakai link 5, ya, lebih rendah biasanya gerakannya lebih volatile ya, lebih fluktuatif. Tapi kalau misalnya yang lebih lama, dia akan lebih landai. Jadi ini bisa untuk dua macam, jadi bisa untuk entry belinya di sini. Jadi yang kedua ini bisa untuk stop loss-nya. Jadi selama dia tidak masih di atas hijau, kita masih hold. Si biru ini, namanya golden cross, jadi ini sinyal perpotongan emas, ya, cuan. Nah kalau ini dead cross, kita bocuan atau sinyal sell, ya, sinyal rugi. Jadi kalau harus begini, ketemu ini berarti dia akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Contohnya seperti ini, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sell. Sini buy sell, kita buy. Ya, karena kita sini bisa buy, teorinya jadi kita buy-nya di sini. Buy ini 1, 2, 3, 4, 5 sell di sini. Juga harusnya sell. 15 hari juga sama. Ini 1, ini crossing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas sell di puncak. Ini harganya beneran ya, bukan si bikin-bikin. Ini harganya ada beneran, ada asetnya, ada sahamnya. Jadi artinya kita bisa cermati di sini 5-15 hari. Jadi tergantung kebutuhan ya. 15 hari berarti untuk 15 atau 3 minggu kalau ke PK Daily. Jadi ini pun juga tidak harus, karena kan juga
ya, ya banyak yang salah paradigma kenapa harus pakai daily. Daily itu untuk medium term, makanya banyak yang nyangkut. Jadi kalau rekan-rekan pengen beli pagi jual sore, jangan pakai chart daily. Itu chart daily itu bagusnya untuk beli Senin jual Jumat, minimal jual Rabu. Kalau rekan-rekan pengen beli pagi jual sore, pakainya yang chart 1 jam minimal, atau pakai yang 15 menit atau 30 menit gitu. Jadi kalau 5 kali 1 jam berarti 5 jam. Beli jam 9 ya, 3 jam, jam 12 sampai jam 3. Jadi cukup pakai 1 jam pakai 5, pakai MA5. Ketika motong berarti beli jam 10, jual jam 3. Jadi jangan, makanya ya, untuk kondisi sekarang ini rekan-rekan yang pemula jangan terlalu terfokus ke daily. Daily itu untuk medium term. Makanya kalau salah di daily misalnya nyangkutnya juga lama. Ya karena emang dia tipikalnya untuk jangka menengah, bukan untuk jangka pendek, contohnya untuk yang intraday atau di bawah 1 jam.